siang Tribuners, kembali lagi di live streaming Tribun Kaltim melaporkan dari Jalan Tribun Kota Selatan. Jadi untuk kota sendiri ini tidak jauh dari pos pengepan selatan, jadi nanti tidak asik dengan kawasan ini ya. Ini persis di dekat Polsek Bogor Selatan, di dekat kios buah-buahan. Iya, Jika dilihat dari arah kendaraan di bagian kaca depan. Dia keluar dari situ loh. Oh, keluar situ. Dari buah itu. Kamu yang buah itu. Jadi posisinya ini dia kerusakan ada di kaca depan. Kemudian di bagian bumper ringsek karena terhantam dengan batang pohon. Untuk saat ini sopirnya sebenarnya tidak mengalami kondisi yang cukup parah, jadi tadi sempat diselamatkan hanya dua. Untuk sopir sendiri ini informasinya itu sudah berusia lanjut, saat ini tadi sudah diamankan oleh warga untuk ditenangkan karena jika sih mungkin bisa jadi shock. Intinya buatnya buka sama belakang. Pemilik kios sendiri yang otomatis juga merupakan pemilik dari kendaraan ini saat ini masih mencari, masih mencoba berkoordinasi dengan sopirnya. Ini Pak Sabar yang mengenakan peci, Tribuners, yang merupakan pemilik kios. Dimana menurut informasi dari Pak Sabar, untuk sopirnya sendiri ini sudah 2 tahun bekerja dengan dia. Ya memang selama sehari-harinya bertugas untuk mengambil buah gitu. Ini posisi memang tadi mau keluar dari area pasar sembilan. Informasinya memang akan mengambil buah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.